bersedia bertualang bersama kami? Sekarang kami mau membantu Mang Wanto untuk mencari sarang tewet. Lukia mah terbahaya tapi kudu di pengpetan lah cepilnya sok neangan daun. Ayo, 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 ayo. Tewel liar biasanya bersarang di dalam celah kayu maupun bambu seperti ini. Wah, tewelnya banyak sekali. Kata Mamang, tewel ini jenis lebah trigona penghasil madu. Ukurannya lebih kecil daripada lebah biasa. Sok, ngasaan, sok, ngerasaan. Kami apa? Kunaon, Rul? Iya, Lang. Selain mengandung madu, sarang tewel terdiri dari beberapa bagian lainnya. Bagian lengket yang membentuk sarang namanya propolis. Propolis terbuat dari semacam getah yang dikumpulkan oleh tewel dari berbagai pohon. Selain propolis, ada juga bipolen, telur, dan ragi tewel. Jadi kayak kapelet. Nah, gitu.